Jajaran Koramil 11 Ngabang Kodim 1201 Mempawah yang dikomandoi dan Ramil 11 Ngabang Kapten Infanteri Bambang Rusiyanto melakukan pembagian masker untuk pengguna jalan di area Makoramil 11 Ngabang. Selain bagi-bagi masker, mereka juga melakukan himbauan kepada masyarakat yang ditemui. Berikut liputan selengkapnya. Tak akan kendor untuk terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Itulah semboyan jajaran Koramil 11 Ngabang Kodim 1201 Mempawah dalam rangka menghentikan penyebaran COVID-19. Edukasi dan sosialisasi terus dilakukan, salah satunya dengan pembagian masker kepada para pengguna jalan yang berada di area Makoramil 11 Ngabang. Bagi masker gratis ini mendapat respon positif dari masyarakat yang melintas di area tersebut. Masyarakat diharapkan agar terus menerapkan aturan pencegahan COVID-19, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun sesering mungkin. Kegiatan bagi masker ini sendiri dilaksanakan secara rutin setiap harinya, yang diawali apel untuk penekanan kepada anggota untuk selalu melaksanakan penegakan protokol kesehatan yang dimulai dari diri sendiri. Dan Ramil 11 Ngabang Kodim 1201 Mempawah Kapten Infanteri Bambang Rusiyanto mengatakan, selain operasi penanganan di siang hari, pada malam hari juga melakukan patroli penegakan prokes. Bambang Rusiyanto menegaskan masyarakat harus terus diingatkan agar taat pada aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus kompak dan patuh ketentuan yang ada. Untuk pagi ini ya, untuk Koramil 11 Ngabang akan membagikan masker untuk masyarakat yang masih belum sadar. Ya. Kita tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan masyarakat yang ada di wilayah Ngabang yang nggak pakai masker, karena masker sangat penting sekali ya, untuk memutus mata rantai COVID-19. Ya, ini kita untuk Babinsa dan seluruhnya bersama masyarakat itu kita menekankan pada masyarakat untuk pakai masker. Selain membagi masker dan mengedukasi masyarakat, apa saja tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Koramil sendiri untuk menangani COVID-19 ini? Untuk selain itu banyak sekali ya. Untuk malam hari juga patroli bersama ya, untuk mengingatkan semua masyarakat yang berkerumun. Ya, terus kita ingatkan jangan banyak kerumunan, ya, kita bubarkan. Kadang-kadang dilaksanakan swab juga ya, karena ini sangat-sangat membantu. Karena Ngabang ini kemarin sempat zona merah. Tanpa adanya kita yang berbuat bersama-sama tim COVID, ya, masyarakat ini bandel-bandel. Ya. Tapi nek kita nggak mengingatkan berulang kali, nah, tentunya masyarakat itu akan lupa semuanya. Ya. Terakhir, Konan, sedikit himbauan untuk masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Himbauan kepada masyarakat, ya, selama pandemi ini, mari kita bersama-sama memakai masker dan menggunakan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, dan cuci tangan, ya, itu M5 lah ya, M5, mengurangi kegiatan keluar, nah itu. Tim Liputan KSTV.